Kita lihat Mang Rusdi. Oh. Oh. Oh, Mang Rusdi. Let's go. Mang Rusdi ribut lawan kapten dari Jawa. Wow. Oh, perang besar, perang besar. Nih, kita bakal taruh satu orang di sini. Yap, satu orang sendiri dan satu orang di sini. Ini udah. Oke, okay, kita ganti nama ini jadi Kerajaan Jawa. Namanya kita ganti apa nih? Apa nih kota yang bagus nih? Kota yang cocok Yogyakarta ya? Yogyakarta. Yoi, Yogyakarta. Kerajaan Sunda. Yang ini Kerajaan Sunda. Ibu kotanya adalah Bandung. Nice. Kita akan mulai dengan 5 orang. 1 2 3 4 5. 5 orang dari Kerajaan Sunda ini mereka bakalan dapat good looking ya. Mereka dapat good looking. 1 2 3 4 5. Aha. Jawa punya buff dalam bentuk kuat. Okay. Semua ready, semua sudah siap. Saatnya kita mulai. Kerajaan Jawa di sini masih oke, mereka lagi pengen bentuk rumah ya, pengen lagi apa? Jawa ini kuat, Jawa itu kuat karena mereka cool itu. Mereka dikasih buff aja udah langsung bikin banyak bangunan-bangunan di sana ya kan. Kita lihat Kerajaan Sunda. Mereka udah bikin dermaga. Gua enggak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka ingin dagangan di laut gitu. Kerajaan Jawa sama Kerajaan Sunda daerahnya enggak terlalu beda ya. Oke, Kerajaan Jawa udah 8 orang. Buset, mereka udah berkembang biak. 9 orang. Buset, ini mereka sudah cepet banget buat anaknya ya. Kerajaan Sunda cuma 6. Kerajaan Jawa ada 13 orang, mereka semakin gede. Oke, Kerajaan Jawa udah bikin banyak, udah punya Gue mau ngomong pesawat sih, kapal maksud gue. Oke, 18 orang. Uset nih, Kerajaan Jawa cepet banget. Orang-orang Jawa nih bikin anaknya cepet banget. Kita lihat di sini Kerajaan Sunda. Oke, Kerajaan Sunda mengikut, tapi ada 16. Oh, ini negara. Oh my god, 24. Holy. Mereka cepet banget berkembang biaknya. Ini buset, gede banget. Ini gede banget kan orang. Tuh, lu buset, itu gede banget. Gede banget dibanding-banding penduduk yang lain. Tuh, daerah mereka udah mulai gede. Kerajaan Sunda masih 25. Kita lihat Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda nih, Sunda gimana sih orang-orang Sunda? Oh, oke, kita namain. Oke, guys, apa ya guys? Solo, betul, Solo. Solo, kita namain Solo. Oke. Okay. Lo udah mulai diisi 4 orang. Oke, okay, mulai cepet ini. Yogyakarta 38, Solo 44. Berarti totalnya mereka ada 40. Ada 40, maksudnya Bandung 32. Aduh, ini Bandung gimana? Lu good looking tapi gak punya anak banyak, gimana cerita? Kota baru nih, kota baru di Sunda. Apa nih? Bogor. Bandung 47. Bogor ada 30, ada 70. Sedangkan Yogyakarta cuma ada 60-an. Yogyakarta, Solo, mereka ada... Oh, Kerajaan Sunda. Comeback, coy. Semarang telah dibuat. Gua gak tahu kenapa Semarang dibentuknya di tempat yang penuh dengan api. Tapi ya terserah mereka lah. Benar-benar ini sesuai dengan Semarang yang aslinya. Panas parah. Bekasi. Yo, siapa yang dari Bekasi? Oke, Bekasi, let's go. Bekasi. Oke. Mereka punya 2 kota baru. Oke. Kerajaan Jawa cuma ada 4. Ada 3. Gua bodoh, enggak bisa ngitung. Aduh, tolol banget. Kerajaan Sunda sudah ada Bandung, Bogor, Bekasi dan Ciamis. Ciamis isinya 4 orang. Mereka punya akses kepada iron ore. Wah. Ini udah mulai peradaban. Miss Ciamis cepet banget anjir. 33 dari 24. Buset, ini orang-orang Ciamis kebelet nikah kah? Buset, cepet banget. Semarang juga. Bekasi sama Semarang ini deket banget ya. Deket. Jadi kalau misalkan ada mereka kalau mau langsung nyerang, Bekasi bisa langsung diambilin sama Kerajaan Jawa ya kan? Kan Kerajaan Sunda ada 30. Ada 30 tentara. Kerajaan Jawa udah 20. Oh, Kerajaan Sunda. Sunda Empire. Oke, kita lihat kultur mereka. Orang Jawa. Mereka orang Jawa udah punya bisa bikin jalanan. Rumah tier 2. Kapak lebih tajam. Dan penggunaan pedang. Oke, hebat. Orang Sunda. Aduh, orang Sunda kurang lebih sama tapi mereka belum bisa bikin jalan. Mereka belum bisa ngaspal.
Gila, Bogor ada 64. Ada 65. 60. Oh, set, populasi Bogor banyak banget. Oh, sini. Mang Rusdi. Kita kasih nama Mang Rusdi kapten tentara Bogor. Di Mang Rusdi punya ini loh. Mang Rusdi punya mahkota silver, berarti artinya nih Mang Rusdi ini kayak semacam pangeran gitu, pangeran di kerajaan Sunda. Keren. Oke, Pekalongan. Pekalongan cepet banget. Orang-orang Semarang pindah ke Pekalongan. Nggak kaget gua karena Semarang panas. Oke, mereka ada dua. Tanda mereka mau perang. Bandung mau perang. Guys, siap-siap mau perang. Let's go, Mang Rusdi. Ayo, Mang Rusdi. Ayo, kerajaan Jawa, kerajaan Sunda. Siapa yang menang nih? Oke, gue pengen lihat, gue penasaran gitu. 189. Oh my god, perbedaannya 100. Buset, kerajaan Sunda cepet banget. Oke, mulai. Oke, langsung menyerang Yogyakarta. Oke, ini pasukan ini, yang ini mau nyerang ke sini, Semarang. Oke, nice. Mang Rusdi belum melakukan pergerakan sama sekali. Oke, ini langsung. Oke. Wah, gila. Kok orang Jawa kalah sih? Oke, Semarang udah mau diambil 5%. Ini pasukan sini. Udah mulai menginvasi daerah sini. Semarang, Pekalongan 40%, 50% mau diambil. Berhasil. Oh, Pekalongan bakal hancur. Pekalongan bakal diambil alih. Nice, Pekalongan. Pekalongan udah diambil alih. Oke, Semarang juga bakal diambil. Aduh, Semarang jatuh tangan. Kita lihat Mang Rusdi. Mang Rusdi, let's go. Mang Rusdi ribut lawan kapten dari Jawa. Wow. Perang besar. Oke, pasukan Mang Rusdi menang. Oke, di sini juga. Kebakaran di mana-mana. Oh my god. Gimana ini orang Jawa? Ayo. Pasukan Jawa menang. Oh my god. Mang Rusdi kemana? Oh, Mang Rusdi langsung balik. Aduh, gimana Mang Rusdi? Oke. Kerajaan Jawa berhasil mengambil alih Pekalongan. Semarang masih di tangannya kerajaan Sunda. Oke. Solo diserang. Peperangan mulai. Oke, ini Mang Gatot. Oke, kita nama kapten di Jawa. Kita nama Mang Gatot. Oke. Aduh, Mang Gatot mati. Ya, gimana ini? Solo. Aduh, Solo bakal jatuh ke tangan. Semarang bakal diambil alih lagi. Pekalongan diambil alih lagi. Solo udah. Jadi sisa Malang dan Yogyakarta ini. Aduh, gimana nih? Aduh, bagaimana nih? Semarang diambil alih lagi. Oke. Semarang mau diambil alih lagi. Tapi ujung-ujungnya Yogyakarta terkepung coy. Oh my god, Yogyakarta. Ini sangat tidak terlihat bagus untuk kerajaan Jawa. Aduh. Oh no. Yogyakarta 5% boleh ambil alih. Oke, okay. Ribut. Gerebuk. Oke. Okay. Ah. Ayo Yogyakarta. King. Wait, what? Raja Ueboso dari kerajaan Jawa telah dibunuh. Buset. Oh no, Yogyakarta. Tidak. Oh no, Yogyakarta. Sisa Malang. Oh no. Sisa Malang. Sisa kerajaan. Sisa kota Malang. Kerajaan Jawa sisa Malang, cuy. Oh no. Pasukan udah langsung datang. Oh no. Oh, dipanah langsung. Oh no, Malang. No. Oh no. Kerajaan Jawa telah dihancurkan. Oh tidak, guys. Oke, yang menang adalah kerajaan Sunda. Karena meskipun mereka good looking, tapi good looking menaklukkan dunia, ya kan? Kalau kita kilas balik, yang bikin mereka menang ini adalah jumlah populasi mereka. Mang Rusdi masih hidup lagi. Mana gue cari mana Mang Rusdi, meskipun dia perang, dia masih hidup lagi. Nah, ini dia nih Mang Rusdi. Buset, Mang Rusdi hebat ini. Buset. Pasukannya banyak. Mang Rusdi dari kota Bogor.
tolong kasih gue ide siapa lawan siapa. Sunda lawan Jawa sudah. Next.